بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ibu-ibu, ayah-ayah, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita telah sampai pada pagi yang ke-25 daripada bulan Ramadan. Antara surah yang terkandung pada juzuk yang ke-25 adanya surah-surah Al-Hawamim. Empat surah Al-Hawamim dalam juzuk yang ke-25 iaitu surah Asy-Syura, yang kedua adanya surah Az-Zukhruf, yang ketiga adanya surah Ad-Dukhan, yang keempat adanya surah Al-Jathiyah. Yang mana di dalam Al-Quran keseluruhannya ada 7 surah yang termasuk dalam kumpulan surah Al-Hawamim, bermula daripada surah Ghafir sehinggalah surah Al-Ahqaf. Walaupun tidak dinafikan, ada satu pandangan daripada Al-Imam As-Suyuti yang menyatakan dalam Mushaf Ubay bin Ka'ab, pada surah Az-Zumar, awal permulaannya adanya kalimah Hamim dalam Mushaf Ubay bin Ka'ab. Dan itu tidaklah menghairankan kerana dalam surah Az-Zumar ini, ayat yang pertama yang terkandung pada surah Az-Zumar, Tanzilul Kitabi Minallahil Azizil Hakim. Dan ayat yang serupa juga, begini bentuknya, Tanzilul Kitabi Minallahil Azizil Hakim, terdapat pada permulaan surah Al-Jathiyah dan terdapat pada permulaan surah Al-Ahqaf. Sehingga ada kalangan sarjana yang membuat kajian hubung kait antara surah Az-Zumar dan surah-surah Al-Hawamim yang 7 ini. Bercerita tentang surah-surah Al-Hawamim. Apa yang uniknya tentang surah-surah Al-Hawamim sebagaimana ia tersusun pada mushaf yang berada pada tangan kita ini, begitu jugalah susunannya pada penurunan, iaitu turunnya Az-Zumar terlebih dahulu sebelum surah Ghafir, dan surah Ghafir turunnya sebelum surah Fussilat, surah Fussilat turunnya sebelum surah Asy-Syura, surah Asy-Syura turunnya sebelum surah Az-Zukhruf, surah Az-Zukhruf turunnya sebelum surah Ad-Dukhan, dan surah Ad-Dukhan turunnya sebelum surah Al-Jathiyah, dan surah Al-Jathiyah juga turun sebelum surah Al-Ahqaf. Ia adalah berentetan antara satu sama lain. Sebagaimana penurunannya, begitulah juga susunannya pada mushaf. Baik, bercerita tentang juzuk yang ke-25, yang mana sebelum juzuk yang ke-24 adanya surah Az-Zumar yang menceritakan adanya Zamratul Suada, kumpulan yang bahagia di akhirat nanti, yang mana mereka akan dimasukkan ke syurga. Dan kumpulan yang kedua adanya Zamratul Ashqiya, kumpulan yang merana di akhirat nanti. Tuan-tuan muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita cuba bincangkan apa yang terkandung pada juzuk yang ke-25 bermula surah Asy-Syura, yang mana juzuk yang ke-25 ini jelas membahagikan kumpulan manusia ini kepada 2 kumpulan, iaitu kumpulan yang pertama Zamratus Suada, kumpulan yang akan bahagia di akhirat nanti, dan kumpulan yang kedua Zamratul Ashqiya, kumpulan yang akan merana, yang akan bersusah payah, yang akan bersedih-sedihan di hari akhirat. Iaitu mereka yang suada, yang bahagia, mereka adalah mereka yang mengamalkan syura, mereka yang mengamalkan mesyuarat, perbincangan sebelum membuat apa-apa keputusan, dan tindakannya selepas itu juga berdasarkan keputusan yang telah diputuskan bersama. Itulah surah Asy-Syura, anjuran untuk berbincang, bermesyuarat, bersyura di kalangan umat Islam supaya mereka ini berada dalam satu pasukan, tidak berpecah antara satu sama lain. Tuntutannya adalah berbincang, bersyura, bermesyuarat supaya tidak berpecah. Dan ini boleh diamalkan juga dalam urusan rumah tangga kita. Suami isteri perlu adanya amalan syura, berbincang. Itu kumpulan Zamratus Suada. Masuk sahaja surah yang kedua pada surah juzuk yang ke-25, iaitu surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf adalah berkenaan dengan perhiasan, yang mana datangnya Islam mengubah sudut pandang orang Islam, orang yang memeluk agama Islam, dan mengubah sudut pandang manusia tentang perhiasan, tentang harta.
Yang mana perhiasan ini bukanlah kayu ukuran yang penting, yang utama. Sehinggakan pada ayat yang ke-31, ada satu kalimah, ada satu perkataan yang keluar daripada mulut kaum musyrik Mekah. Mereka berkata, laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Kalaulah Al-Quran ini diturunkan kepada penduduk yang tinggal di salah satu daripada dua qaryah, dua perkampungan, sama ada Mekah ataupun Taif. Kenapa? Kerana mereka ini golongan yang berpengaruh, mereka ini golongan yang berharta, golongan yang tinggal sama ada di Mekah ataupun di Taif, mereka yang kaya. Jadi perhiasan ini pada kaca mata mereka, orang kafir Quraisy, perhiasan dunia ini adalah segala-galanya. Sedangkan Al-Quran turun, surah Az-Zukhruf turun, mengubah sudut pandang manusia bahawasanya perhiasan yang kekal itu adalah perhiasan di akhirat nanti. Mereka yang bersama Zamratis Su'ada, golongan yang bahagia, yang akan dimasukkan ke syurga, mereka yang akan menikmati perhiasan-perhiasan yang kekal itu. Sehingga kan juga ada di kalangan orang kafir Quraisy, mereka menyatakan mereka tidak akan binasa melainkan hanya kerana addah, hanya kerana masa yang menyebabkan mereka ini binasa. Itu yang terkandung pada surah Az-Zukhruf. Tuan-tuan budiman, surah Ad-Dukhan yang datang selepas surah Az-Zukhruf cerita tentang asap, di mana ada satu kejadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menghadapi pembantahan oleh orang kafir Quraisy. Sehinggakan ketika itu Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah timpakan golongan kafir Quraisy ini dengan sinina ijaf, tahun-tahun kemarau, sebagaimana tahun yang menimpa kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dan itu yang berlaku kepada mereka. Mereka menghadapi tahun kemarau, tahun kesusahan, sehinggakan diceritakan oleh Ibnu Mas'ud dalam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Ibnu Mas'ud, menimpa mereka ini kelaparan yang sangat dahsyat, sehingga yang tinggal untuk mereka hanya tulang belulang sahaja. Itu pilihan yang ada pada mereka. Tetapi lantas mereka mendongak ke langit. Ketika mereka mendongak ke langit, mereka melihat adanya kepulan asap yang menutupi penglihatan mereka, sehinggakan mereka merasakan ini adalah satu azab yang sangat dahsyat untuk mereka. Lalu mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diturunkan hujan ke bumi mudhar atas kesusahan, keperitan yang dialami oleh mereka. Lalu apa yang terjadi kepada mereka setelah hujan turun, setelah mereka kembali kepada mereka disisihkan daripada keperitan, kesusahan, kesukaran, kemarau itu, mereka akhirnya kembali kepada perangai asal mereka. Dan ini disebut pada surah Ad-Dukhan menerusi ayat yang ke-15, inna kashiful adabi qalila innakum aidun, yang mana pada ayat yang ke-12 mereka meminta kepada Tuhan mereka, Rabbana kshif annal azab inna mu'minun, Tuhan kami, tolonglah sisihkan daripada kami azab ini, kerana kami nanti akan beriman kepadamu. Tetapi sebaliknya pada ayat yang ke-15, setelah Allah menyisihkan azab daripada mereka sikit sahaja, mereka bahkan kembali semula kepada perangai mereka. Dan mereka inilah di akhirat nanti, mereka tidak akan selamat daripada ad-dukhan, daripada asap. Dan di akhirat nanti mereka adalah bersama di kalangan Zamratil Ashqiya, golongan yang merana di akhirat. Itu yang disebut dalam surah ad-dukhan. Begitu juga dengan Al-Jathiyah, orang-orang yang berlutut
yang mana dek kerana ketakutan mereka menantikan penghitungan, perhitungan antara amal baik dan amal buruk yang ada pada mereka, kerana ketakutan yang sangat dahsyat ini sehinggakan mereka menjatuhkan lutut mereka ke bumi, ke tanah. Dan surah ini, surah Al-Jathiyah, jelasnya mereka ini sangat takutkan hari perhitungan itu kerana mereka jelas menyangkakan, merasakan mereka tidak ada harapan dan mereka akan bersama Zamrati Al-Ashqiya, golongan yang merana. Wallahu ta'ala a'lam. Ini sedikit sebanyak yang terdapat, yang terkandung pada juzuk yang ke-25. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini Allah menjadikan kita ini daripada golongan orang yang bahagia, zamrati su'ada, di akhirat nanti, yang mana al-maqbulin, amal-amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Tuhan kami, janganlah jadikan kami ini daripada kalangan mereka yang merana di akhirat nanti bersama zamratil ashqiya, na'udzubillah, al-mardudin, yang mana apabila didatangkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amalnya itu al-mardudin, amal yang tertolak, na'udzubillah. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.